Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI Bengkalis periode 2021 sampai 2026 resmi dilantik. Pelantikan dilaksanakan langsung di depan Bupati Bengkalis, Kasmarni. Pengurus DMDI Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 resmi dilantik bertempat di Balai Kerapatan Wisma Daerah Serimah Kota Bengkalis. Pengurus DMDI Bengkalis yang dinakhodai Dharma Firdaus ini dilantik langsung oleh Ketua DMDI Riau, Datu Ajis. Dalam pelantikan tersebut hadir Bupati Bengkalis Kasmarni dan sejumlah pejabat serta perwakilan Forkopimda. Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus DMDI dan berharap pengurus memberikan kontribusi dan program-program terbaik dalam mendukung percepatan pembangunan daerah menuju Bengkalis bermarwah, maju, dan sejahtera. Kami berharap dengan terbentuknya DMDI yang baru ini bisa membuat perubahan yang lebih banyak lagi sehingga dunia Melayu, dunia Islam selalu identik dan bisa membangkitkan gairah-gairah kita, apalagi situ-situ sejarah kita yang memang perlu mungkin lebih kita tingkatkan lagi untuk ke depan. Ketua DMDI Kabupaten Bengkalis Dharma Firdaus mengatakan dirinya bersama pengurus lainnya siap bekerja lebih baik demi kemajuan Kabupaten Bengkalis ke depan. Insya Allah dengan pelantikan ini buat kami semua pengurus dapat bekerja lebih maksimal lagi ke depannya. Program depan kami akan memperkuat program jejak warisan dan juga Bengkalis Mengaji itu sebagai salah satu ikon kegiatan dunia Islam dan juga pembinaan mualaf. Usai pelantikan dilakukan penyerahan bantuan kepada mualaf binaan DMDI yang berasal dari Desa Jangkang dan Bantan. Dari Bengkalis, Dede Hardi Ceria TV melaporkan.